Ye, okay. Kita dah masuk dalam studio. Dah sejuk. Akhirnya. Okey, banyak aktiviti sebenarnya untuk hari ini. Dan kalau kita lihat sebenarnya dalam kehidupan kita, ada masanya kita menang, ada masanya kita kalah. Yeah. Ya, dalam setiap pertandingan pun ada yang menang, yang kalah. Mm. Dalam hidup pun kadang-kadang kita kalah. Ada jatuh, ada bangunnya. Mm. Dan sebenarnya itu satu proses, jatuh bangun tu. Cuma kalau kita berada di titik jatuh tu, apa yang perlu untuk kita lakukan untuk memotivasikan kita kembali bangkit? Kita akan dapatkan jawapannya, perkongsian aura-aura positif ini bersama dengan perunding motivasi Puan Zuriati Muhammad Yusof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi, Andy, Matt. Yeah. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Tapi lapar. Berlari-larian dari luar ke dalam. Tapi itu satu kemenangan sebenarnya. Sebab kita dah tewaskan apa lemak-lemak tu, kena masuk, ia keluar peluh kan. Tapi itulah, sebab sekarang ni kalau kita lihat manusia sedang berhadapan dengan banyak cabaran di dalam dunia. Ya. Cabaran di tempat kerja, di dalam rumah, kalau di sekolah, adik-adik yang tengah bersekolah itu pun ada cabaran dia menang dengan apa dan kalah, itu satu perkara biasa. Jadi macam mana sebenarnya kita nak mempersiapkan diri, apa yang dikatakan sebagai menang? Kalau menang pun tak menang semua. Apa yang dikatakan sebagai kalah? Kalah pun tak kalah semua. Okey, macam Kak Zul dah share minggu lepas, mengalah, jangan mengalah sebelum lelah. Okay. So hari ini kita share mengenai menang selepas kalah. So dalam kehidupan kita ni mesti kita akan ada fasa kalah ni, dengan definisinya ialah gagal lah. Gagal dalam exam, gagal dalam bisnes, gagal dalam percintaan, gagal dalam rumah tangga. Tapi kita kena ingat satu benda, kegagalan itu tidak sentiasa berada di dalam fasa kegagalan. Sebab kita akan melalui kegagalan untuk menuju kepada kejayaan, iaitu kemenangan. Okey, hari ni Kak Zul, sebelum untuk mencerita bahasa kemenangan, Kak Zul nak cerita dulu bagaimana persediaan untuk kita hadapi kemenangan. Sebab kalau kita sentiasa duduk di dalam fasa kekalahan, kegagalan, tiba-tiba kalau kita tak bersedia untuk menang, kemungkinan besar kita akan kalah lagi sekali. So fasa-fasa untuk mencapai kemenangan, kita kena belajar daripada kegagalan kita dulu sebelum tu. Perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena tahu kenapa kita kalah. Kita kena belajar daripada kekalahan itu, mengambil pelajaran daripada disebabkan apa kita gagal sebelum tu. Dan jangan ulang kegagalan tu. Jangan ulang benda yang perkara perkara sama. Sebab kalau kita tidak bersedia dengan kemenangan, kita akan menempuh kekalahan yang lebih besar lagi. Sebab mental, minda, diri kita, kita tak bersedia. So untuk persediaan menuju kepada kemenangan, perkara yang kita boleh kawal ialah diri kita. Perkara yang kita tak boleh kawal ialah sekeliling kita. Kita bermula dengan diri kita dulu. Okey, macam mana nak mula dengan diri kita? Kita kena start dengan minda. Kita kena buat satu persediaan minda kita bahawa kita tidak akan sentiasa berada di dalam fasa kejatuhan. Kita kena percaya yang kita akan keluar daripada fasa kejatuhan ini untuk menuju kepada fasa kemenangan. Minda kena bersedia. Minda kena positif dan kita kena padamkan segala negatif-negatif dalam diri kita tu dulu. Sebab bila kita berada di dalam kejatuhan, kita sentiasa fikir benda yang yang negatif, benda yang tak elok je. Okey, senaraikan kegagalan kita tu disebabkan apa, dan jangan lupa dalam senarai kita tu kita jangan semuanya salahkan orang. Kita kena letak dalam senarai kita itu adalah diri sendiri. Itu yang penting sebenarnya. Sebab sebelum ni Kak Zul dah cakap, satu jari tunjuk kepada orang lain, empat lagi empat tunjuk kepada diri kita. Apa benda yang berlaku dalam kegagalan tu adalah disebabkan diri kita. So benda yang nak dikawal adalah diri kita. Mula dengan diri kita sendiri dulu. Gagal, cuba, gagal lagi, cuba lagi, gagal lagi. That means macam tadi Puan ada katakan, kita perlu introspeksi diri ataupun kita tengok mana yang silap pada diri kita. Kalau plan A tak boleh, kita try plan B. Jangan guna plan yang sama. Sebab kalau plan yang sama, mungkin kita akan terjerumus kepada masalah yang sama. Cuma ada satu masalah yang saya perasan, yang mungkin saya juga alaminya adalah takutkan kegagalan. Sedangkan kegagalan itu satu proses. Tapi berada di titik kegagalan lama-lama itulah sebenarnya masalah. Tak salah pun gagal. Tapi orang terlalu takut gagal. Macam waktu kita sekolah dulu, takutnya tak dapat A. Takutnya tak dapat A. Mak bapak pun ada masalah yang sama, bukan anak-anak aja. Takut kegagalan. Sebenarnya kan gagal tu dia bukan bukan titik
pemusnah segala-galanya. Gagal itu adalah proses perjalanan untuk berjaya. Kalau kita tak gagal, maksudnya kita lagi jauh untuk berjaya. Sebenarnya lagi banyak kegagalan yang kita hadapi sebenarnya adalah dah potong jalan untuk menuju ke kejayaan. Sebenarnya takut. Tak perlu takut. Kita kena, okey, macam Kak Zu cakap tadi, minda tu kita kena set. Kita kena set dekat minda kita, gagal itu adalah pelajaran. Gagal itu adalah perjalanan langkah-langkah untuk menuju kejayaan. Jangan takut. Kalau takut, maksudnya kita dah kawal diri kita dengan perasaan takut. So, untuk kita keluar daripada perasaan takut tu dah ada satu masalah lagi. Kita, sebab semua orang gagal dan gagal adalah satu titik paling rendah dalam hidup kita. Sebenarnya untuk bangkitkan daripada satu titik paling rendah itu tidak senang. Okey, bila berada di dalam titik paling rendah, perkara yang kita kena buat pertama sekali ialah kita kena mencari mentor. Kita kena cari, tak kiralah mentor tu mungkin cikgu, mungkin mak ayah kita, mungkin kawan-kawan kita dan mungkin orang yang lebih berjaya daripada kita. Kita kena dengar nasihat mereka sebab mereka bercakap melalui kegagalan mereka. Mereka juga telah melalui fasa-fasa kegagalan ni semua. Kemudian yang kedua, kita kena perbetulkan banyak hubungan kita. Antara dua hubungan yang Kak Zu selalu ingatkan pada semua orang ialah kita kena perbetulkan hubungan kita dengan manusia dan kita kena perbaiki hubungan kita dengan Allah dan Tuhan. Sebab itu dua perkara yang paling utama kita kena buat kerana kejayaan ni adalah hak milik yang berkuasa. Kita kena minta dengan yang berkuasa dan untuk meminta pada yang berkuasa, kita kena perbetulkan hubungan dengan pemilik. Pemilik jiwa-jiwa manusia. And then kejayaan sebenarnya adalah subjektif untuk diri-diri kita sebenarnya. Kemenangan sebenarnya kadang-kadang walaupun kita mencapai satu kejayaan yang kecil dalam diri kita, itu adalah mungkin kemenangan yang besar untuk diri kita. Mungkin kawan-kawan nampak kecil je, tapi sebenarnya adalah dia sangat-sangat besar. So untuk kita bangkit daripada kegagalan, kita kena tanam benih-benih positif di dalam minda kita. Kita kena attract benda-benda yang baik dalam hidup kita dan kita kena belajar banyak benda dalam kehidupan kita sebenarnya. Baik, anda boleh bergabung bersama kami dengan mengutarakan soalan ataupun kongsikan pengalaman anda menerusi nombor telefon yang tertera di kaca TV anda. Kita ada sudah ada pemanggil ke? Belum lagi. Baik, kita nak teruskan bercakap berkenaan dengan topik menang selepas kalah ini. Kegagalan ini adalah kejayaan tertangguh. Setuju? Betul. Kegagalan adalah satu kejayaan yang tertangguh sebab sebenarnya mungkin kita belum bersedia untuk berjaya pada waktu itu. Ada faktor-faktor lain? Ada faktor-faktor lain sebab mungkin kita tidak ada persediaan. Sebab kita kena ingat setiap kita bukanlah hidup di dalam dunia ini untuk menempuh kegagalan saja. Kita kena ingat setiap kegagalan itu akan datang dengan hikmah yang besar. Maksudnya kejayaan yang besar. So faktor-faktor kita tidak berjaya pada waktu itu adalah kita belum bersedia untuk mengecapi kejayaan pada waktu itu. Kita kena tengok ramai yang belum bersedia dengan kejayaan, kemenangan mereka. Mereka akan menempuh lagi besar kegagalan dia. Kita boleh secara logiknya kita boleh fikir, kita boleh tengok apa yang berlaku. Kita kalau kita tak bersedia, memang kita akan menempuh kegagalan yang lebih besar dan mungkin pada waktu itu kita terus collect. Sebenarnya saya tertarik tadi apabila dikatakan tentang orang yang menang pun tak semestinya mereka ini beroleh kejayaan untuk waktu itu dan akan terus berjaya sampai bila-bila. Ada masanya orang yang menang pada peringkat awal apabila gagal di pertengahan, mereka akan jatuh lebih teruk daripada orang yang gagal kali pertama. Betul. Ya, di peringkat awal. Jadi macam mana nak memastikan supaya kalau kita menang sekalipun, kemenangan itu dapat kita teruskan dan pada masa yang sama momentum itu sentiasa naik, tidak ada rasa
bongkak dan sombong dalam diri. Sebab bila menang ni, kadang-kadang kita sebenarnya lupa diri. Betul. Sebenarnya bila berada di dalam fasa kemenangan, itu adalah satu lagi fasa bahaya. Sebab bila kita menang, sebenarnya kita rasa kita dah bagus. Kita dah berasa, oh, aku dah dapat apa yang aku nak. Tapi sebenarnya kemenangan ni adalah satu juga fasa pelajaran untuk mencapai kemenangan yang lebih besar sebenarnya. Kemenangan yang di sekarang ni, kalau kita dah menang ataupun berada di satu tahap yang kita rasa kita dah menang, actually kita kena berhati-hati kerana mungkin bila kemenangan ni dia akan menyebabkan kita lupa diri. Kita sebenarnya sebelum menang ni kita dah list lah, oh, lepas ni kalau jadi macam ni, saya nak buat macam ni, saya nak buat macam ni. Tapi bila berada di fasa kemenangan 6 bulan atau setahun yang pertama, kita akan lupa diri. Kita tak boleh nak handle diri kita. So kita dah terlupa yang matlamat yang mula-mula kita nak buat tu. Kita dah seronok. Kita dah seronok, dah menikmati kemenangan tu. Sebenarnya kemenangan yang pertama adalah bukan kemenangan hakiki. Kemenangan yang pertama adalah pelajaran untuk kita menang lebih besar lagi. Kalau kita tak lepas ujian kemenangan pertama, percayalah, kita akan kalah lagi. Sebab itulah orang kata kemenangan ni pun adalah satu bentuk ujian kepada kita. Jadi jangan pernah selesa dengan apa yang kita dah terima pada awalnya. Kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puan Ismahani. Silakan, ada soalan. Saya cuma nak cakap mengenai menang dan kalah hari ini. Sebab pagi ni inspirasi tu kan. Okey, menang atau kalah yang itu adalah satu sumber bagi kita. Dia untuk membina diri dan kalau dalam kumpulan untuk membina kumpulan. Tapi saya nak cakap pasal menang dan kalah ni dalam pelajaran. Sebab daripada pelajaran baru kita boleh dapat sama ada kita nak buat sesuatu yang lebih besar sama ada menang atau kalah. Jadi dalam pelajaran terutama sekali orang yang pernah pengalaman belajar dan pernah mencapai kejayaan tu, dia kena tunjuk contoh yang baik untuk semua pelajar kata memang dengan betul kami berjaya benar. Sebab dalam pelajaran sama juga menang atau kalah. Tapi dia jadi purata dia akan sama. Dalam politik itu lain. Sebab politik pun dia akan tengok benda macam tu juga. Siapa menang, siapa kalah. Dia bukan kita boleh suka-suka. Tak boleh. Sebab itu akan menyebabkan jahanam apa semua yang telah kita rancang. Yang terbaik untuk yang baik untuk yang terbaik. Jadi kalau menang atau kalah, yang pentingnya sekali adalah orang yang dah menang tu bagi saya, orang yang dia menang dia tahu apa faktor yang dia nak buat. Saya rasa orang yang menang dia tak akan rasa begitu bangga sangat. Dia tahu yang ini adalah tanggungjawab. Yang ini adalah kemenangan untuk dapat sesuatu, bukan nak buat menjahanamkan sesuatu. Itu kita kena fikir. Okey, yang tu saja saya nak cakap. Baik, terima kasih Puan Ismahani. Okey, macam Puan Ismahani kata tadi, menang itu adalah pelajaran. Macam kita cakap juga lah, menang memang pelajaran dan pelajaran menang ni lebih besar lagi daripada pelajaran kegagalan. Sebab bila gagal kita berada di bawah, bila menang kita berada di atas. So belajar di atas ni kita banyak sangat kena betul-betul bermuhasabah diri sebab kita berada di atas. Mungkin kita tak nak dengar orang lain cakap pada waktu tu, aku dah berjaya, kenapa kau nak ajar aku. Mungkin kita tak bagi ruang untuk lebih belajar. Macam Puan tu cakap tadi, menang itu adalah satu pelajaran. Dan memang bukan pelajaran saja Kak Zul rasa menang ni. Menang ni adalah satu proses yang lebih besar lagi sebenarnya. Kerana sebab apabila kita jatuh selepas menang itu adalah sebenarnya fasa yang paling sakit dan paling teruk. Dan untuk bangkit selepas menang, jatuh bukan mudah. Yalah, nak mengekalkan kemenangan tu pun satu cabaran besar juga. Macam tadi saya tertarik juga dengan Puan Ismahani katakan bahawa waktu kita menang kita kena ingat kenapa kita menang. Sebab kalau kita lupa kenapa kita menang, tak kisahlah jerih payahnya, bantuan orang ramai, sokongan orang ramai, itu akan menyebabkan kekalahan. Jangan pernah lupa dirilah dalam kata mudahnya. Jangan pernah lupa kepada orang-orang yang membantu kita menang.
Jangan rasa bila kita menang ni, oh saya menang ni atas sebab usaha saya saja. Jangan lupa diri, jangan lupa diri, kerana apabila kita berada di fasa lupa diri, kita rasa kita hebat, itu lebih sukar. Macam Kak Zu cakap, perkara yang kita boleh kawal ialah diri kita, dan perkara yang kita tak boleh kawal ialah luaran. Apabila perkara yang boleh kawal kita dah tak boleh kawal, maksudnya kita akan terjerumus dalam masalah yang lebih besar. Sebenarnya bila menang, bagi Kak Zu, apabila menang kita kena ingat kenapa, apa faktor yang untuk kita capai kemenangan. Kita jangan lupa diri. Kalau kita lupa diri, kita akan menempuh kekalahan yang lebih besar lagi sebenarnya. Dan persediaan untuk menuju kemenangan itu amat penting, kerana kalau kita berada dalam fasa kalah ataupun kita tak pernah menang sekalipun di dalam sesuatu pertandingan, tiba-tiba kita menang, kita tak bersedia, kita akan menjadi menjadi orang yang kalah di dalam kemenangan kita sebenarnya. Itu lebih jangan teruk, lupa tu, sebab orang kita menyaksikan, dan kita kena belajar. Kita kena ingat apa yang kita nak buat sebelum kita kalah, dan kita kena buat apa yang kita nak buat pada waktu kita kalah, pada waktu kita menang. Jangan lepas masa kita menang kita terus dah lupa dah apa yang kita nak buat. Itulah yang buatkan kita akan terjerumus dalam kekalahan yang lebih besar lagi. Percayalah cakap Kak Zu. Ini macam dapat gaji Kak Zu. Masa duit tak ada, banyaklah planning ni, nak beli ni, nak bayar ni, nak bayar tu. Tapi bila dapat gaji, buta terus. Habis ke shopping, habis ke makan. Tak ingat dah nak buat apa, nak simpan. Tambah-tambah hutang, hutang tak settle, tambah lagi hutang baru. Betul. Jadi sebenarnya kita menjadi orang yang kalah lah. Kita menjadi orang kalah di dalam kemenangan kita. Itu lebih bahaya sebenarnya. Baik, ingat. Kita akan ingat apa yang Kak Zu katakan tadi. Jadi sebenarnya dalam kita menang atau kalah pun, semua itu perlu kita lalui dengan tenang. Dan jangan sampai kita lupa diri. Itu yang penting. Jangan lupa diri. Jangan sesekali lupa diri. Terima kasih Kak Zu kerana bersama kami hari ini. Selamat menang selepas pagi. Kalah. Okay.